kembali lagi dalam studio drama sangat drama dalam drama. Jadi dekat saya sebenarnya dah ada keputusan dah siapa yang akan menang untuk segmen yang ketiga tadi. Kita dah tahu dah siapa yang hebat. Dah collect dah saat you. Jadi kita baca daripada tim Mariam dulu. Tim Mariam mendapat 10 saat. Tepuklah sikit kawan-kawan. Mantul. Okey, tim Malik mendapat 48 saat. Yeah. Maknanya tim Mariam adalah loser. Dan mereka hanya ada 10 saat untuk mempromosikan drama korang. Silakan adik Marina. Jangan lupa teruskan menonton drama Camellia. Memang cukup on time 10 saat. Okey, Malik pula dah bersedia. Korang dapat 16 saat seorang. Okey. Okay. Dengar sini saya nak buat pengumuman. Saya ni watak Jamal dalam drama Camellia. Okey, sebelum tu saya nak bagi salam pasal masa saya banyak. Assalamualaikum. Okey. Watak saya nama Jamal dalam drama Samarinda. Korang kena tengok sampai habis, okey? Saya 15, 16, 17. Kau masuk, kau sudah. Masuk. Kalau korang selalu tengok hari Isnin, mesti habis hari Khamis. Selalunya pukul 9 malam. Main-main ada orang ni promo tu. Pukul 10. Pukul 9 tu korang kena ready untuk tengok cerita drama Camellia. Sebabnya dah minggu-minggu nak terakhir nak habis ni. Kau sambung. Itulah dia. Come on, man. Jangan lupa tengok Camellia. Saya jadi jahat first time dalam hidup saya. Bila? Isnin sampai Khamis. Aku rasa inilah episod yang paling pelakon-pelakon promo yang tak okey langsung. Yang dia lebih kepada diri sendiri tau. Dia lebih kepada diri tengok kat monitor. Sekiranya saya. Ni lah watak first time saya buat watak jahat. Nampak 46 saat dengan yang 10 saat. Mana lagi kualiti? Korang, perempuan. Always perempuan. Dia tak jauh sangat gap dia. Kecil, Pak Anak. Okey, kalau kau nak tahu apa ada yang istimewanya pada episod akan datang, kita saksikan video ini. Kau dah kenapa, Camellia? What? Kau dengan Abang Malik? Abang Malik tu aku punya. Minggu depan mesti meriah, kan? Anak-anak Mak Su nak balik. Cuti semester. Kalau saya bagi tahu you, you nak buat apa? Of course lah. Saya kalau nampak dia, saya pergi buti, saya rasa nak pukul je dia. Biar kena dia tu. Dia nak skandal. Dia nak skandal dengan Abang Malik. Kalau. Kan dia cakap ke situ kalau. Ha. Bukan. Mariam bukan gelakkan Abang. Mariam gelak sebab iyalah adik kita tu nak ada skandal dengan Abang. Ha, itu dia cerita minggu depan. Menarik dan sudah drama sangat. Rugi tak tengok. Amazing. Memang drama. Okey, anyway nak cakap terima kasih sebab sudilah buang masa korang kat sini. Datang suka-suka, happy-happy. Thank you tau. Best sangat. Itulah dia. Inilah dia. Inilah dia. It's all about money now. Memang betul, betul. Memang perlu sebab banyak tanggungjawab tu sebagai seorang suami. Yes. Yeah, and then anyway, and kami daripada studio drama sangat nak cakap wish all the best lah untuk korang drama. Camellia, semoga mendapat sambutan dan juga apa? Memang ramai orang tahu. Saya dengar yang ada kat Twitter trending eh. Trending. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dalam studio drama sangat bersama dengan saya Nabila dan juga dengan pelakon yang seterusnya pada minggu depan. Studio drama sangat drama dalam drama. Itu gua nak kamera. Itu rek. Pelangi yang akan menjadi dambaan.